Tim booster Polsek Kertapati Palembang bebas pelaku premanisme atau pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Majen Yusuf Singgadekane, Kertapati Palembang yang aksinya viral di media sosial. Viral di media sosial Instagram, video sekelompok bujang melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang tengah menunggu lampu abang Jalan Majen Yusuf Singgadekane, tepatnya di bawah flyover Keramasan Kertapati Palembang. Menanggapi video viral tersebut, yang meresahkan para pengendara khususnya sopir-sopir truk yang melintas di wilayah hukum Polsek Kertapati Palembang. Kapolsek Kertapati Palembang, Ibtu Angga Kurniawan mengungkapkan, sesudah mendapat informasi, dirinya langsung merintah ke anggota untuk mendatangi tempat kejadian perkara TKP. Sesudah mengecek dari keterangan di TKP, pelaku berjumlah lebih dari 3 wong. Yang mana ini identitasnya sudah dikantongi dan juru pembebasan anggota booster Polsek Kertapati Palembang. Kan sopir mobil di Keramasan. Ya. Baik, untuk video viral itu kami mendapat informasi dari Instagram Palembang Update. Kemudian kami langsung kita lanjuti ke lokasi, kami langsung lakukan pengejaran dan penyelidikan untuk siapakah pelaku yang melakukan aksi pemalakan di simpang nilakan. Itu ada berapa dalam video itu bang? Video itu kurang lebih ada 7 orang. Nah, dari video tersebut mayoritas itu terlihat seperti anak-anak yang biasa melakukan bersih-bersih kemoceng di simpang nilakan. Heru Wahyudi, Pal TV.